Ruangan penata rias, wajah seseorang tak ubahnya kanvas putih. Media tempat menumpahkan kreativitas. Seperti halnya mode, tren make up pun datang dan pergi. Bagi inspirasi make up yang sedang in. Adalah Sheila, perempuan yang dikenal jago make up karakter. Ia mendemonstrasikan tren make up sleekless yang sedang digandrungi kaum hawa. Make up simple yang bikin wajah terlihat jadi kebule-bulean. Cara pengaplikasiannya membutuhkan keahlian khusus. Karena dasarnya adalah no makeup-makeup atau effortless. Untuk mendapatkan efek bintik-bintik atau fake freckles, dibubuhkan eyeshadow berwarna coklat dengan cara ditotolkan ke wajah. Makeup ini menegaskan bahwa cantik tak harus sempurna. Jadi kalau makeup freckles itu sekarang memang lagi ngetrend sekali ya. Adaptasinya dari western, dari orang-orang bule. Jadi dia lebih ke makeup yang alami, yang ke natural beauty. Jadi juga warna yang dipakai juga warna soft-soft. Ini untuk awal, ini mukanya tadi udah dibersihkan dahulu. Saya kasih hairspray. Jadi gunanya untuk melembabkan kulitnya dulu. Karena sebenarnya salah satu kunci utama makeup itu adalah kulit wajah. Kalau wajahnya bersih, udah sehat, jadi juga nggak perlu yang repot-repot gimana. Udah pasti hasilnya bagus. Ada lagi Nia, penata rias yang sudah tak asing lagi di Banda Aceh. Ia mendemonstrasikan make up highlighter nude, make up simple yang memberikan rona segar di wajah. Dan tadi aku udah coba aplikasi nude makeup tadi ke wajah Poppy, itu model aku. Itu aku lebih membuat kesan yang natural, karena apa? Karena dia udah dasarnya tuh udah cantik. Jadi karena udah cantik, kayaknya aku nggak terlalu berlebihan. Jadi kayak tadi tuh di bulu mata aku nggak perlu nambahin bulu mata palsu, tapi cukup dimaskarain aja. Tetapi kalau memang kita yang nggak ada bulu mata, wajib pakai satu layer bulu mata. Nah untuk makeup nude ini juga tergantung selera kita. Kalau misalnya kita mau pack untuk makeup nikah atau ke kondangan yang glamor, itu bisa kita aplikasi dengan 3 lapis bulu mata atau 2 lapis bulu mata, tergantung selera kita masing-masing. Nah, itu dia 2 tren makeup yang sedang hit saat ini. Buat kamu yang suka bereksperimen, selamat mencoba. Dari Banda Aceh, Tim Milenial, Serambi on TV.